sama gitu. Apa kabar semuanya? Lagi sinyalnya jelek banget ini. Lagi iseng-iseng soalnya udah lama gak periskopan, terus kemarin udah gak siaran jadi sempat hilang. Iya, ada anak Medan. Terus ini ceritanya tadi habis syuting The East, karena mereka sekarang syutingnya di luar kantor dan aku gak ada scene-nya, jadi sekarang sampai sekitar jam 5 jam 4 gitu free, lagi break sebentar. Jadi mau makan siang sama teman-teman. Hi from Kuala Lumpur. Ya. Ada yang dari Semarang, Pacitan, terus juga Cijantung. Oh iya. Nanti, oh iya mau lihat nggak yang namanya kembaran Gista tuh yang mana? Karena setiap orang sebenarnya kalau misalnya gue datang gitu ya ke lokasi atau ke kantor net atau kemana-mana, yang ditanya itu bukan gue, kayak hai Gista gitu, tapi ujung-ujungnya Iis mana gitu. Iis tuh asisten aku dan dibilangnya kembaran aku. Iis, tau? Iis yang selalu 24 jam sama-sama. Iis ya? Iya. 24 jam. Udah punya. Kalau Iis gak ada, gue kangen. Kayaknya gue syuting di luar deh. Tadi ikut syuting outdoor lah gitu. Hai Vika. Apa tuh? Akhirnya setelah sekian lama nggak live. Iya nih, makanya sempat nggak tahu kenapa kalau misalnya mau periskopan gitu sinyalnya tuh jelek mulu, jadi nggak bisa broadcast. Gista idola gue dari SMA. Oh, emang tahu aku SMA kayak gimana? Apa? Dia di mana? Dharma Wangsa sekarang. Terus hai semua, pokoknya oh ya mungkin ada yang nanya kenapa sih selesai dari E-News, bukan karena dikeluarin, bukan karena kontraknya juga, tapi emang keputusan sama-sama kita memutuskan untuk maksudnya aku sama tim E-News juga sepakat untuk udah sampai bulan Agustus kemarin karena berbagai macam pertimbangan sih gitu. Kalau misalnya dibilang fokus ke The East, bukan karena fokus ke The East, cuma karena memang dari tim netnya memang yang susah untuk lebih ditinggalkan itu karena karakter dan segala macam, dengan berbagai pertimbangan itu The East ya gitu. Jadi The East masih, bukan karena milih The East, bukan. Dua-duanya itu sangat aku sih nyayangin banget ya kalau aku gak bergabung dengan program-program itu. Tapi sedih banget, kemarin sempat nangis-nangisan sama produser, sama EP, sama kreatif. Kayak kita nge-build dari awal gitu. Jadi pas kemarin aku selesai itu benar-benar susah sih move on-nya sebenarnya. Apa nih, membaca komen-komennya. Kedeketan nih. Ini mau lihat mobil aku, mobil aku berantakan banget isinya. Nggak diberesin, sudah lama lu. Kalau ketemu boleh foto, boleh banget. Life goes on, Gisa. Iya sih, tapi kemarin sempet pas ke kantor sore gitu, terus
aku nggak siaran, kayak belum biasa kali ya. Jadi untuk sementara sih nggak mau. Kalau nggak siaran nggak mau ke kantor dulu, kecuali emang shooting list kan harus. Masih sedih, masih nggak biasa, masih bingung ngapain. Bisa saya sibuk apa? Lagi shooting The East aja, sibuknya The East. Terus lagi ada kegiatan berapa deh. Apa lagi? Mana lagi? Ayo, ada yang mau nanya-nanya? Karena aku jarang periskopan banget nih. Iya, sapa Surabaya. Halo orang-orang Surabaya. Terima kasih ya, dibilang baik. Sukses juga buat kamu. Kalian semua sukses. Udah makan siang belum? Ini lagi janjian sama temen-temen mau makan siang. Temen-temen SMA dan temen-temen SMP. From junior high school. Aku gak kerja beneran jadi produser. Itu cuman acting. Aku gak sebagai pegawai net. Sebenarnya di net itu awalnya cuman jadi host untuk Inews kan, terus dapat program lagi, pernah Keluarga Masa Kini itu juga sitcom, terus sekarang di sitcomnya selesai, terus dapat The East sebagai produser yang merangkap sebagai host entertainment news. Nah, tapi kalau misalnya ditanya pegawai beneran apa enggak, bukan. Makanya nih kalau misalnya lagi break shooting kayak gini masih bisa jalan-jalan, kalau pegawai beneran sih nggak bisa ya. Semangat terus, semangat. SMP di mana? SMP-nya SMP 11. SMP 11 di Jalan Bumi, tau nggak? Teteh balik lagi ke Inews, pengen banget. Terus yang gak nyangkanya lagi tuh apa ya? Kok sedih sih pas tahu kalau wah, anak-anak Inews tuh bagian tim produksinya gitu ya. Itu gue baru sadar kalau gue tuh ngerasa disayang banget sama mereka, karena sempat nangis bareng gitu, terus sempat apalagi pas abis siaran terakhir itu. Sebenarnya kalau misalnya boleh cerita sedikit ya, pas siaran terakhir itu kan sama Temi, abis siaran itu kita tuh tahu nih pas lagi kombrek itu kita sempat kayak Tem nih hari terakhir gitu. Terus di pas closing tuh pengen kayak say something lah gitu, kayak at least gue bisa ngucapin terima kasih gitu buat orang-orang yang selama ini udah support entertainment news dan ini hari terakhir gue, tapi kayak pengen bilang juga keep watching E-News gitu. Terus cuma karena itu durasinya over pada hari itu, jadi nggak jadi ngomong apa-apa, cuma sempat kayak ya udah 30 menit kita menemani, jadi waktunya kami pamit undur diri gitu kan, have a great day, bye bye, cuma sempat kayak gitu. Terus saya keluar lah credit title. Pas keluar credit title itu sebenarnya